Sebuah video yang menampilkan seorang perempuan mengambil secara diam-diam kuncup bunga kantil pengantin viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @wisataistimewa, Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021. Dalam video yang beredar, tampak seorang perempuan berdiri di belakang mempelai pengantin pria yang memakai busana adat Jawa. Terdapat keris yang disematkan pada bagian belakang tubuh sang pengantin pria, dengan rangkaian bunga melati dan kuncup kantil yang menggantung pada keris tersebut. Selang beberapa saat, perempuan yang berdiri tepat di belakang pengantin pria itu terlihat memetik ujung bunga kantil. Wong Jowo pasti ngerti, orang Jawa pasti tahu, demikian keterangan pada unggahan video yang telah dilihat lebih dari 16 ribu kali itu. Pada kolom komentar, banyak warganet yang menanyakan apa maksud dari hal itu. Namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa mengambil bunga kantil dari pengantin adalah untuk meringankan jodoh. Ben ketularan nikah, biar ketularan nikah, tulis seorang warganet. Biar cepet dapat jodoh cepet nikah, demikian komentar warganet yang lain.